pos-kupang.com, sejumlah pekerja bangunan menemukan bom saat bekerja di perumahan mewah di Kelurahan Wundodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Selasa, 4 April 2023. Kapolresta Kendari, Kombes Pol Muh Eka Faturrahman mengatakan bom tersebut awalnya ditemukan oleh Aco dan Agung yang sedang menggali tanah untuk keperluan perumahan mewah tersebut. Jadi sekira pukul 10.45 WITA, Aco dan Agung sedang menggali tanah pada kedalaman 2 meter untuk pondasi cakar ayam bangunan perumahan mewah, tuturnya. Kata Kombes Pol Eka, mendapat laporan penemuan bom, pihak kepolisian kemudian berangkat ke lokasi dan melakukan pengecekan terhadap benda tersebut. Ia menyebutkan setelah dilakukan pengecekan ternyata benda tersebut diduga bom curah peninggalan Perang Dunia Kedua. Sekitar pukul 12.40 WITA, benda yang diduga bom tersebut diangkat dari dalam galian pondasi, ujarnya Kapolresta Kendari. Selanjutnya dilakukan pembersihan dan pengecekan kondisi bom. Benda yang ditemukan berupa bom curah yang diduga berasal dari pesawat Perang Dunia Kedua, tuturnya menambahkan. Kata Kombes Pol Eka, polisi kemudian mengamankan bom tersebut untuk dimusnahkan oleh Satuan Jibom Brimob Polda Sultra. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!